Pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat resmi dimulai. Kick-off ceremony dilakukan oleh jajaran direksi bersama Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan kawasan industri pupuk di Provinsi Papua Barat merupakan proyek besar dalam rangka membuat lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Mengingat kesulitan pangan menjadi isu internasional yang tengah melanda saat ini. Ya, memang di semua negara kesulitan terbesar sekarang ini kesulitan pangan adalah ketersediaan pupuk karena bahan bakunya dari Rusia dan dari Ukraina terhambat karena perang. Ujarnya usai meresmikan Maya pada Hospital Bandung Senin 6 Maret lalu. Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi mengatakan, proyek kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Papua Barat ini telah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN. Pupuk Kaltim pun diminta untuk segera merealisasikan pembangunan proyek tersebut. Pupuk Kaltim siap melaksanakan tugas ini sebagai amanah negara yang akan direalisasikan secara sungguh-sungguh guna mendukung kedaulatan pangan nasional dan perekonomian bangsa. Pupuk Kaltim memastikan untuk menjalankan tahap pembangunan pabrik secara maksimal, kata Rahmat. Proyek kawasan industri pupuk di Fakfak disebut memiliki dampak positif sangat besar terhadap pembangunan dan perekonomian Indonesia. Itulah sebabnya realisasi proyek didorong segera terlaksana sehingga misi pembangunan daerah juga dapat terwujud. Proyek pembangunan kawasan industri di Fakfak, Papua Barat merupakan salah satu pengembangan di fase kedua pertumbuhan perusahaan yang ditarget mampu terrealisasi dalam 5 tahun ke depan. Pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak ini menjadi program emas dalam menyongsong 50 tahun Pupuk Kaltim. Insya Allah, pada HUT ke-50 nanti, pengantongan perdana urea di kawasan industri itu bisa terrealisasi, tutur Rahmat. Rahmat menegaskan jika pembangunan pabrik di Papua Barat terrealisasi, maka Pupuk Kaltim telah on the right track menuju perusahaan petrokimia berbasis gas alam terbesar di Asia Pasifik. 2 modal ini yang menjadi landasan utama Pupuk Kaltim untuk bisa mengarungi berbagai tantangan dan menangkap peluang yang ada. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya tahun lalu memperkirakan bahwa investasi Pupuk Kaltim bernilai 2 miliar US$ atau sekitar 28,6 triliun rupiah dan bakal menyerap ribuan tenaga kerja. Dalam tahap konstruksi, pembangunan pabrik pupuk akan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja, adapun selama masa produksi akan menyerap 3.000 hingga 5.000 tenaga kerja. Lokasi pabrik Pupuk Kaltim tersebut akan berlokasi di Fakfak Timur. Lokasi tersebut dipilih atas dasar pemerataan pembangunan daerah sehingga nantinya akan ada pembangunan kota baru di Fakfak Timur. Selain itu, perlu pula sinergitas antara kebutuhan lapangan pekerjaan di pabrik dan jurusan sekolah yang akan dibangun. Bahlil memang meyakini masuknya investasi besar tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Fakfak. Jadi ibarat main kereta, ada lokomotif dan gerbong. Kami dorong lokomotifnya, yaitu pupuk, baru nanti investasi lain masuk, ujarnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji mendukung upaya Menteri Bahlil untuk membangun kawasan industri ini. Sarmuji menjelaskan kawasan Papua Barat sangat tepat dijadikan pusat industri pupuk karena jangkauan bahan bakunya sangat dekat. Selain itu, pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat menjadi jalan keluar bagi wilayah Indonesia Timur dalam memperoleh pupuk dengan biaya yang kecil. Karena masalah biaya logistiknya pasti lebih rendah dan mempengaruhi harga pokok produksinya, itu bisa membuat harga pupuk di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur itu menjadi lebih rendah, jelasnya. Wilayah Indonesia Timur selama ini belum ada pabrik pupuk, hingga langkah Kementerian Investasi itu sangatlah tepat dan harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak, khususnya masyarakat Papua. Sarmuji menambahkan hadirnya industri pupuk di wilayah timur Indonesia, maka proses distribusi pupuk ke wilayah-wilayah terdekat seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya akan lebih mudah disertai biaya logistik makin rendah. Sarmuji berharap kehadiran industri pupuk ini ke depannya bisa menjadikan wilayah Indonesia Timur sebagai sentral produksi pertanian sekaligus menjadi wilayah penghasil beras terbesar di luar Jawa.
Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.